Penyanyi Naim Daniel kecewa dan sedih apabila lagu Sembah yang diramal layak ke anugerah juara lagu ke-35 tidak membolosi senarai sebagai finalis. Bagaimanapun, kata juara AGL 34 itu, dia akur rezeki tidak berpihak kepadanya tahun ini. Saya percaya barisan juri yang bertanggungjawab mengadili lagu Sembah ada sebab dan alasan tersendiri untuk tidak memilih lagu ciptaan serta nyanyian saya ini. Ini semua di luar bidang kuasa saya. Harapan saya, peminat boleh menerima keputusan ini dengan hati terbuka, katanya kepada BH Online. Naim berkata dia terharu dengan sokongan peminat yang tidak putus mahu lagu yang menampilkan Man Kidal itu layak ke pentas berprestige itu. Jauh di sudut hati, katanya, menang di hati peminat sudah cukup memadai walaupun tidak layak ke pentas AGL 35. Walaupun begitu, Naim berkata dia tak akan berhenti berkarya hanya kerana gagal ke AGL 35. Saya mahu terus maju ke hadapan dengan karya terbaru. Saya tidak menyifatkan perkara ini sebagai satu pengakhiran untuk saya bekerja dan memberi lebih baik untuk industri muzik. Sekian dari channel Sekadar Berita.